persediaan tu saya apa yang saya boleh beri adalah komitmen saya. Sebenarnya apa yang utama dalam industri muzik ni adalah komitmen kita. Committednya kita untuk menyampaikan lagu itu di atas pentas, committednya kita membawa lagu itu dengan menggunakan cara kita sendiri, karakter kita sendiri. Itu juga yang benda yang saya mintakan kepada protege saya nanti. Bersama berganding bang. Serai sepi eh. Bawa masa sekarang ni resepi memang ada resepi untuk mak saya punya masakan sajalah dalam kepala pelotak saya. Tujuan utama saya adalah untuk melahirkan seorang yang seorang bintang yang committed dalam kerja dia. Itu je apa orang kata saya punya harapan dan juga cita-cita saya. Untuk melahirkan seorang hakim lagi tu, itu yang sebenarnya yang saya tidak mahukan. Bila kita cuba jadi orang yang dah sedia ada, itu sebenarnya membataskan kita sebenarnya. Jadi saya harap orang-orang yang datang ataupun protege-protege yang bakal datang untuk audition nanti, mereka bersiap dari segi karakter, bersiap dari segi orang kata mental mereka untuk melalui mentor milenial ini. Semestinya saya bersedia untuk memberikan orang kata jalan tu, bersedia untuk memberikan serba sedikit apa yang saya tahu dalam industri muzik ni. Memang kurang pengetahuan saya dalam bidang industri muzik, tapi kita boleh share, kita boleh orang kata tunjukkan laluan yang sesuai untuk bakal protege itu. Itu semua bergantung pada protege yang saya dapat pada saya nantilah. So, bersedia ke tidak, saya dah bersedia, anda.